Saya dan Bapak Guru dan Ibu-Ibu Guru akan bersama kalian sholat duha dan mengikuti ceramah. Jadi kalau ada anak-anak yang rame, Bapak Ibu Guru akan tahu yang rame namanya ini, nanti akan dicatat oleh Bapak Ibu Guru. Tidak berdoa. Mengapa? Umek ambek benekno rukue, ngelepit rukue. Jadi ndak ndonga. Penceramah mendoakan sampean semua, tapi sampean ndak amin. Berarti sampean ndak ndonga. Nggih, khususnya sing wedok. Ya. Rokok dilepas setelah penceramah mengucapkan salam. Jadi ketika berdoa, tolong semuanya ikut mengamini. Kok ngomong dewe? Nggih. Temenan. Salat khusyuk, donga amine khusyuk, insya Allah donga sampean dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat setelah itu ada doa, doanya harus diamini. Sing ndak gelem amin berarti ndak gelem didongakno. Nggih, sing ndak gelem amin utawa sing ngomong dhewe utawa sing ngejak omong kancane berarti ndak gelem didongakno. Allahu Akbar. Akhir logo, duduk. At-Tahim. Warahmatullah. Berdiri. Ayo berdiri lagi dua rakaat. Usolli sunata duha. Ngadek. Ayo ngadek mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana
Sallu wa sallim alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith al-kamaqal amma ba'd. Hadrotal mukaromin, para alim, para asatid, asatidah, terutami bapak-bapak guru beserta ibu-ibu guru semuanya yang mengajar di dalam suasana yang sangat baik di bulan Ramadan yang mulia, dan juga kebetulan di dalam acara yang mulia, yaitu Thalabul Ilmi dalam rangkaian apa? Pondok Ramadan. Ya, Pondok Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada guna dan manfaatnya, baik untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan lahir maupun batin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, sehat lahir maupun batin. Anak-anak yang saya hormati, di dalam pertemuan ini saya mau menyampaikan tentang Thalabul Ilmi. Kita semua hidup di dunia ingin bahagia, akhirat pun ingin bahagia. Semua bisa tercapai tidak lepas dari ilmu. Sebelum saya menyampaikan tentang itu semua, masalah ilmu yang bisa menjadikan pengantar kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahasa ini bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia? Jadi juga yang iso akrab dalam pertemuan ini, itu caranya kudu saling mengenal. Karena kula kenal sampean di sini itu kenapa lu loh sebetulnya jangan meruh sehingga keunik ini ya. Nah, ini perlu diketahui masalah Thalabul Ilmi. Kenapa Thalabul Ilmi ini apa? mencari ilmu. Kapan mulai seorang muslim-muslimah diwajibkan untuk mencari ilmu? Waktu ini kapan? Kenapa mulai kelas 1 sampai kuliah S1, S2 sampai S apa? Apa ya sampai itu saja? Tidak. Okay. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari dari ayunan sampai masuk yang lahat, yaitu mati. Dari sejak kita mulai sudah punya akal, sudah bisa berpikir, biasanya sampai mulai sekolah itu kelas bidan laksanakan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kita pun dari ayunan kita bisa berjalan sampai yang kubur mati. Artinya mencari ilmu itu tidak ada batasan, mulai umur sekian sampai sekian.
alaihi bil ilmi wa man arada rumah fa alaihi bil ilmi. Kula sampean kabeh kula tak takon kabeh kepengin urip kepenak nggih sampean nggih. Kepengen jadi orang hebat, kepengen jadi orang yang mulia, dan kepengen jadi orang yang selamat besok di akhirat. Nah, keinginan-keinginan itu bisa kita capai dengan catatan kula sampean kabeh duwe ilmu. Nggih, duwe bersabda, barang siapa yang menginginkan bahagia hidup di dunia, maka harus dengan ilmu dunia itu pula dia harus mengerti. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang bahagia, artinya selamat di akhirat, maka dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, bahagia selamat dunia, bahagia selamat akhirat, maka tidak lepas pula juga kedua-dua ilmu tersebut harus dimiliki. Itu kula sampai kabeh iso pertama mencari ilmu, satu usahakan harus bisa berhasil. Kalau sudah berhasil laksanakan ilmu tersebut, nanti akan terwujud pula cita-cita yang kita harapkan. Nah, syaratnya, nah ini sama dulu, syaratnya boleh ilmu bisa hasil ini sama anak-anak ini sampai rumah ya. Sampai sekolah kepengen ngerti ya. Kepengen itu ngilmu sekolah sekolah ya. Sekolah ini biaya gratis, bayar atau gratis? Nah, itu biaya ya. Nah, biaya itu sulit sampai yang itu karena melakukan sekolah itu ditenangkan syaratnya sampai itu sekolah bisa berhasil bisa ngerti ilmu ini ngaji bisa berhasil ngerti ilmu ini niki syaratnya mau ana loro satu tawadhu itu merendah di diri pertama jadi seorang murid jadi seorang santri itu harus bisa yang namanya tawadhu di hadapan seorang guru terutama di waktu belajar tawadhu merendah di diri. Yang kedua wa ilqa is-sam'i sangat-sangat untuk mendengarkan. Jadi sepenuhnya untuk dibuat mendengarkan apa yang menjadi keterangan dari seorang guru itu harus. Jadi sampean ngaji atau sekolah waktu diterangkan seperti ini misalnya, sampean datang sudah masuk absennya, oke hadir, diterangkan oleh seorang guru. Sampaian satu syaratnya harus tawadhu. Tawadhu itu ya orang kaki yang bola lah, orang kaki yang neko, neko. Itu nomor siji, mendengarkan. Nomor loro, cara mendengarkannya pun harus dengan pemikiran. Orang mau menengok tapi ngantuk. Oke, nah terumah ini. Bagaimana yang belakang? Oke, dicatat. Jadi syaratnya mencari ilmu bisa berhasil tidak banyak, hanya dua itu tadi. Itu kalau kita bisa melakukannya baik di forum ini maupun di luar, pokoknya kita mencari ilmu dimanapun
itu kita mau menetapi melakukannya, saya yakin bahwa insya Allah akan diberi keberhasilan dalam mencari ilmu. Kalau tak takon, apa aku mau syaratnya, boleh ilmu bisa hasil mau. Sampaikan oleh seorang guru, ya, ini untuk permodalan bekal dalam kita mencari ilmu dimanapun.